Negara Italia melaporkan akan segera membatasi ekspor senjata ke Israel, menegaskan aksi nyata yang diambil Italia dalam melarang senjatanya dipakai dalam krisis saat ini. Mengutip Tribun News pada 16 Oktober, hal itu diutarakan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada 15 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Italia akan segera menangguhkan penerbitan semua izin baru untuk ekspor produk militer ke Israel. Selain itu, ia secara pribadi juga menyatakan dukungan dalam penangguhan total penerbitan izin baru. Lantaran Italia mengevaluasi izin lama dan mengambil tindakan untuk melarang ekspor senjata yang dapat digunakan dalam krisis saat ini. Ditegaskan oleh Meloni bahwa posisi Italia lebih ketat dibandingkan dengan yang diterapkan oleh mitranya seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.